Suara FM Citra, generasi informatif. Seperti biasa, setiap hari Rabu jam 10 pagi kita akan bersama dengan Integrity dalam segmen Cari Temu Bersama Informatif Integrity. Dan pagi ini kita bersama dengan tetamu kita, iaitu Encik Harisham Ibrahim. Ini kali yang kedua Encik Harisham bersama dengan kita, dan Encik Abdul Rahim Ahmad Damanhuri, yang mana hari ini tajuk bersama Integrity kita, kita bercakap tentang Integrity di Puncak Kinabalu. Sebab tu tadi kalau dengar intro dia, intro lagu Puncak Kinabalu, sayang-sayang Kinabalu kan. Integrity nak menawan puncak puncak Gunung Kinabalu. Ini program yang pertama menjejak ekspedisi Kinabalu ni. Ya, ini kali pertama. Ini yang kali pertama. Okey, Cik Harisham, mungkin boleh terangkan kepada pendengar-pendengar kita sedikit latar belakang dan sedikit kenalan tentang penganjuran program Integrity di Puncak Kinabalu ini. Okey. Dalam usaha kita menjayakan agenda Integrity di negara ini, kakitangan Institut Integrity Malaysia ini berhadapan dengan pelbagai cabaran dan dugaan. Mereka memerlukan satu semangat juang yang tinggi dan ketahanan, bukan sahaja dari segi fizikal tetapi dari segi mental dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Nah, dalam hal ini saya bersama-sama dengan 11 orang lagi kakitangan Integrity telah merancang satu program yang khusus untuk melahirkan warga Integrity yang mempunyai keseimbangan dari segi intelektual dan mental, dan dapat melahirkan kaki tangan yang cemerlang dari pelbagai aspek. Di samping itu, program ini juga sebenarnya bertujuan untuk memupuk semangat kerjasama antara satu sama lain dalam kalangan warga Institut Integrity Malaysia itu sendiri. Jadi program ini adalah untuk kaki tangan Integrity untuk mereka. Secara dasarnya dia untuk kakitangan Institut Integrity Malaysia, tetapi pada peringkat awalnya ada 13 orang yang merancang untuk bersama-sama dengan kami, tetapi dua orang terpaksa menarik diri atas sebab-sebab tertentu, dan oleh itu kami terpaksa buka juga ruang kepada orang-orang luar yang ingin bersama kami, dan dalam hal ini kita dapat dua orang daripada luar lah. Jadi semua keseluruhan yang akan bersama kami untuk ke Puncak Kinabalu ini adalah 13 orang. 13 orang semua yang termasuk dua orang daripada luar. Dua orang daripada luar. Itu agak menarik juga ni kan. Integrity banyak membuat aktiviti dekat luar kan, kalau kita tengok sejak ke belakang ni. Okey. Jadi bila tarikh pendakian yang dirancang untuk program ini? Okey. Tarikh yang kita rancang adalah 29 September, 30, 1 dan hingga 2 Oktober. Dia sebenarnya 4 hari. Dia sebab package dia pun memang 4 hari 3 malam kalau kita nak ke Kinabalu ni. Dia tak lebih kurang begitulah. So tarikh ni memang kita dah rancang daripada awal tahun lagi. Dan bila kita berhubung dengan pihak resort di Kinabalu tu, dan tarikh yang tersebut dia bagi sesuai dengan cuaca jugalah. So pada tarikh pun kita berharap program kita ni berjalan dengan lancar sebab faktor cuaca sekarang tak menentu. Jadi kita fikirkan tarikh tersebut sesuai, dan insyaAllah kita akan pergi ke sana lah nanti 29 nanti. Adakah aktiviti macam ni merupakan aktiviti tahunan Integrity ataupun bergantung kepada situasi untuk buat lakukan aktiviti? Dia bergantung pada situasi jugalah. Tetapi di Institut Integrity Malaysia tu kita ada kelab sukan dan rekreasi, kelab kebajikan sukan dan rekreasi ataupun dipanggil KESKIM. Jadi melalui kelab inilah kami merancang program-program santai untuk pergi ke kawasan-kawasan rekreasi dan sebagainya, agar kita tidak hanya minda kita tidak hanya fokus pada kerja semata-mata, tetapi ada masa untuk riadah dan sebagainya. Jadi kalaulah ada permintaan untuk kita menganjurkan program-program yang begini lagi, kita akan rancang dari masa ke semasa. Okey, kita berehat dulu dan selepas ni kita akan kembali lagi bersama dengan Integrity, iaitu Integrity di Puncak Kinabalu. Kita rehat dulu dan dengarkan lagi di Maisura FM Citra Generasi Informatif. Okey, Maisura FM Citra Generasi Informatif. Baik, Integrity di Puncak Kinabalu, yang mana hari ini mereka akan berkongsikan program yang bakal berlangsung pada 29 hingga 2 Oktober, 29 September sehingga 2
Oktober 2017. Jadi mungkin Encik Hisham ataupun Encik Rahim boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar MySuara FM dan juga pihak integriti sini mungkin di luar sana sedang mendengarkan ketika ini, apa persiapan yang telah dilakukan untuk menawan puncak Kinabalu ini? Persiapan utama yang kita lakukan ialah dari segi latihan lah, terutama kepada para pendaki kita yang akan mendaki pada 30 hari bulan nantilah. Jadi antara perkara yang saya minta mereka lakukan ialah pastikan mereka setiap petang turun untuk jogging sekurang-kurangnya, dan juga saya juga minta mereka untuk menaiki tangga di Institut Integriti Malaysia itu ada 14 tingkat. Jadi cuba buat berulang-ulang sebab dia itulah yang terbaik bagi saya untuk mendaki ke puncak Kinabalu, sebab di Kinabalu pun kita akan melalui tangga-tangga yang begitulah, yang menegak dan sebagainya. Ada juga laluan tangga di Kinabalu? Ada laluan tangga. Cabaran yang pertama untuk naik itu satu perkara, tetapi yang turun pun dia mencabar dia sebab dia agak curam. Dan kita kena ada kekuatan dari segi kaki terutamanya untuk menahan supaya kita tidak terlajak ke depan dan sebagainya. Mungkin Rahim yang tambah. Betul. Tambahan yang juga daripada segi mental pun kena kuat jugalah. Sebab bila badan dah penat ni, mental tu memang memainkan peranan penting. Jadi bila kalau kita tak ada persiapan rapi daripada awal tu, sebenarnya kebanyakan yang pergi untuk mendaki Kinabalu, Gunung Kinabalu ni dah buat persiapan awal, dan ada antaranya memang minat, mana kata hobi mendaki. Jadi persiapan tu dah ada, cuma yang sekarang yang penting adalah jangan mengalami kecederaan. Jangan cedera. Sebab kalau bila kita cedera, memang kita tak dapat melakukan aktiviti. Walaupun kecederaan tu kalau di lutut, di kaki ni penting. Jadi kalau mereka buat persiapan naik tangga apa semua pun, tapi kalau tidak berhati-hati, cedera, last minute tak dapat pergi, rugilah. Jadi yang penting sekarang ni persiapan rapi kita dah buat, dan insyaAllah apa-apa pun kita doakan program ni berjalan lancar, insyaAllah. Di samping itu, dari segi peralatan-peralatan yang yang kita guna pakai pun, saya minta para pendaki juga menyediakan peralatan yang sepatutnya lah. Contohnya tongkat, kita kena ada masa nak turun tu untuk menahan, baju-baju yang sesuai untuk menahan sejuk, sebab kita daripada laban rata di tengah tu, kita akan jam 1 pagi kita akan bergerak naik ke puncak. Jadi mungkin cuacanya agak sejuk dan sebagainya, dengan glove dan sebagainya, kena ada. Jadi persiapan-persiapan asas tu memang saya minta semua peserta untuk menyediakan, beli untuk mereka berada di sana nanti. Okay. Mungkin ada maklumat sedikit ketika cuaca di sana nanti macam mana pada ketika ini, musim ini? Saya maklumat terkini yang saya terima baru ni adalah di Sabah ni hujan, sama juga di Semenanjung lah, hujan tiap-tiap hari. Cuma apa yang kita harapkan semasa kita nak naik ke puncak tu cuacanya agak baik, kita harapkan kita lah. Dan kita akan sentiasa mengikut nasihat daripada kita punya Maling Gunung ataupun guide yang akan bawa kita. Sekiranya dia kata kita tak hujan lebat, kita tidak boleh naik ke puncak, maka kita hanya akan sampai di laba rata lah. Itu memang standard biasa lah. Kalau berlaku macam tu, kita tak akan dapat naik ke puncak lah. Kalau kita nak naik juga, itu adalah risiko diri sendiri lah. Tapi biasanya mereka tidak akan mengizinkan. Okay, tentu nak tahu juga apakah mesej yang ingin dibawakan oleh Integriti dan impak daripada program ni kepada masyarakat dan juga peserta itu sendiri. Okay, mesej yang cuba kita bawa dalam usaha kita menawan puncak Kinabalu ini adalah dari segi integriti menjaga alam sekitar kepada pendaki-pendaki yang ada di sekitar, yang mendaki di Gunung Kinabalu itu, serta juga kepada seluruh rakyat Malaysia lah, supaya mereka menghargai, mencintai alam sekitar dan sebagainya. Di samping itu, apa yang lebih penting lagi, kita semasa berada di puncak nanti, kita akan mengembarkan bendera integriti sebagai simbolik bahawa integriti harus diletakkan di tahap yang tertinggi pada diri seorang. Simbolik. Apa pun yang kita buat, integriti itu mesti di tahap yang tertinggi pada diri kita. Okey. Mungkin ketika menawan itu juga ada beberapa orang kata
nilai-nilai yang perlu adalah kepada peserta skim yang mereka mengetahui tentang hal itu. Baik-baik, kita berehat dulu dan kita dengarkan dulu lagu ini. Mysor FM, Citra Generasi Informatif. Mysor FM, Citra Generasi Informatif, Integrity di Puncak Kinabalu. Baik, Cik Syariman, tadi kita ada bercakap tentang program untuk menawan Puncak Kinabalu ni adalah di kalangan staff integriti, pegawai-pegawai integriti sendiri. Tapi mungkin tak program ini melibatkan agensi-agensi luar selain daripada integriti? Okey, kita juga dalam usaha menjayakan integriti di Puncak Kinabalu ini, kita juga mendapat kerjasama daripada beberapa agensi lain. Ya. Mm-hmm. Yang pertamanya daripada BTN ataupun Biro Tata Negara, which is pihak perusahaan BTN telah membenarkan kita menggunakan penginapan mereka lah. Walaupun bukan percuma sepenuhnya, ada juga bayaran dikenakan, at least cost Adobe, cost electric, semua itu kita bayar juga, tapi dalam kadar yang rendah lah. Itu yang pertama. Terima kasih. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada Ketua Pengarah BTN memberi kebenaran kepada kami menggunakan BTN Kundasang. Okay. Yang keduanya, kita juga mendapat kerjasama yang baik daripada Insan Sabah, Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah. Okay. Di mana Insan Sabah telah bersetuju untuk memberi kebenaran kepada kita menggunakan kenderaan mereka untuk membawa peserta daripada KK Kota Kinabalu ke Kundasang ataupun di Kinabalu Park itu sendiri, dan seterusnya masa balik nanti mereka pun ambil kita. Jadi dengan cara begini, kerjasama yang diberikan oleh dua agensi ini, kita di Institut Integriti dapat jelah mengurangkan kos yang ditanggung oleh peserta. Okey, baik, seperti yang kita sedia maklumlah, sebelum ini Integriti turut memfokuskan program-program bersantai, bersifat santai dan rekreasi. Jadi setakat ini bagaimana sambutan dan penerimaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap program yang bentuk seperti ini? Okey, program-program yang IM Integriti jalankan ni, sebelum ni biasa kita dengar suit and tie, mana kata program yang duduk di dalam classroom, dewan seminar. Jadi kita ambil konsep santai ni bukanlah santai secara tiada apa-apa, tapi santai yang memberi manfaat. Jadi sambutan dan penerimaan tu memang menggalakkan, sebab banyak orang luar, mana kata masyarakat di luar sana, tak tahu apa itu integriti pun. Dia biasa dengar mungkin dalam setahun dua tahun kebelakangan ni apa itu integriti. Jadi kita bawa integriti ni mostly orang kaitkan dengan rasuah. Jadi bila kita keluar macam ni, integriti ni dengan rebrand baru, baju baru, logo baru. Lepas tu kita buat pula konsep macam ni. Jadi orang tengok, oh, integriti ni bukan hanya duduk dalam classroom, duduk dalam dewan seminar. Rupanya ada program-program seperti ini. Dan pendekatan kita bawa ni, kita fokus pada grup-grup macam contoh belia-belia. Sekarang macam program di Kinabalu tu sendiri, sekarang ni dah jadi fenomena, ramai golongan belia minat untuk mendaki. Jadi mesej yang kita nak sampaikan juga antaranya adalah integriti tu bukan hanya sekadar kita orang cakap tak langgar traffic light, ambil duit, sogok kan. Tapi daripada diri kita sendiri, kita menjaga alam sekitar tu sendiri, integriti. Kita menjaga kebersihan, itu integriti. Kita tidak membuang sampah, itu integriti. Jadi mesej yang kita nak sampai kepada belia-belia yang minat pada aktiviti sukan lasak seperti ini, kalau kita pergi ke satu tempat, kita jaga kawasan tersebut. Jangan buang sampah, ambil berat. Sekiranya kita nampak orang buat pencemaran ke apa, kita tegur. Itu daripada situ mesej yang kita nak bawa, dan dan ikonik yang kita nak bawa mesej integriti simbol ke Puncak Kinabalu itu sini, seperti awalnya tadi yang saudara Hisham maklumkan, integriti itu kita letakkan di tahap yang tertinggi. Kalau kita ada integriti, mana-mana kita pergi pun insyaAllah. Sebab kita fokus sekarang rekreasi dalam orang cakap sukan mendaki gunung, apa, aktiviti lasak. Jadi tak semestinya kita hanya berceramah saja, tapi ini adalah salah satu pendekatan dan pihak integriti kepada masyarakat luar di sana. Dan penerimaan memang cukup baiklah. Okey, saya berminat untuk tahu, okey, selain daripada mendaki, aktiviti yang dijalankan pada hari tersebut, ada tak aktiviti-aktiviti sampingan yang akan dilakukan?
Kerana kami agak kesuntukan masa dari segi masa, jadi kita di peringkat awalnya kita memanglah bercadang nak mengadakan program-program lain, mungkin kita nak pergi ke sekolah dan sebagainya, tapi kerana masa yang amat terhad itu, jadi kami tak dapat nak menjalankan program-program sampingan lah. Jadi tapi kita tengok pada keadaan, mungkinlah selain daripada kita mengibarkan bendera di Puncak Kinabalu itu, mungkin juga kita akan bawa brosur-brosur integriti ataupun banner yang kecil itu, mungkin kalau kita boleh tampalkan di mana-mana, kalau dengan kebenaran lah. Sebab yang saya difahamkan setakat ini di Kinabalu Park itu, mereka tak benarkan kita memacak signage dan sebagainya di Puncak Kinabalu itu. Jadi tapi kalau sekiranya boleh dibuat letakkan di bawah-bawah ini, mungkin kita akan cubalah untuk menampakkan signage integriti ini. Okey. Itu dia sedikit penerangan tentang aktiviti yang mungkin dilakukan ketika untuk mendaki Gunung Kinabalu ini. Baik, kita berehat dulu dan selepas ni kita akan mungkin Cik Syariman dan juga Cik Rahim boleh kongsikan harapan selepas sahaja lagu ini. Jadi okay, kita dengarkan lagu ini, Mai Suara Kam, daripada Amy Search, Kalimah Cinta. Pergi ke sana tu. Okey, seterusnya kita pun dah ada lebih kurang baki dalam 10 minit lagi. Harapan pihak integriti terhadap penganjuran Kinabalu ini, Puncak Kinabalu ini. Okey, pihak integriti ini mengharapkan program ini yang pertamanya berjalan dengan lancar. Lepas tu yang kita fokus ni adalah impact dan message yang kita nak bawa. Dalam masa yang sama, kita bila pergi sana, kita orang cakap berkempen lah juga kan, mana kata apa itu integriti, sebab kebanyakan orang di sana pun tahu integriti ni apa, tapi dia tak kenal orang integriti ni siapa. Jadi mana kata harapan kita terhadap program ni berjalan dengan lancar. Lepas tu kita nak message kita tu sampai. Sebab apa-apa pun message tu kena sampai. Itu yang kita utamakan. Dan daripada message tu kita dapat lihat kesan, that's mean impact daripada program kita bawa ni. Dan harapan kami juga kepada pendaki-pendaki yang minat aktiviti pendakian, tak semestinya di Kinabalu, banyak lagi puncak-puncak di Semenanjung Malaysia ni, menjaga integriti daripada segi kebersihannya, alam floranya. Janganlah kita merosakkan alam. Orang cakap kalau berjalan masuk hutan tu, jangan tinggalkan apa-apa kecuali tapak kaki. Jadi kita sama-sama menjaga, sebab hutan ni tempat-tempat ini adalah warisan. Jadi kita hanya meminjam daripada anak cucu kita. Jadi kalau tak ada benda-benda ni lagi, jadi anak cucu kita tak merasa benda ni. Jadi itulah harapan kita. Mesin integriti bukan hanya di berkenaan rasuah. Jadi inilah program-program antara yang kita libatkan juga. Dan mungkin Cik Arisham boleh tambah sedikit. Saya selaku penyaras kepada projek ini juga mengharapkan lah semua 13 orang kaki tangan ataupun pendaki-pendaki yang akan menyertai program ini sampai di puncak. Harapan saya bukan sahaja mereka mempunyai ketahanan dari segi fizikal, tetapi yang lebih penting mental mereka. Okay, jadi itulah latihan mungkin dah buat, persiapan semua dah buat, tapi belum tentu kita sebenarnya boleh sampai ke puncak. Jadi apa yang penting, misi saya lah untuk memastikan kesemua 13 orang ini kalau boleh semuanya sampai di puncak. Itu harapan yang saya letakkan. Okey, mungkin nak tahu jugalah aktiviti selepas ni, mungkin ada lagi aktiviti yang boleh dikatakan yang agak mega sikit yang seperti ini. Yalah, kami di Institut Integriti, terutama melalui Kelab Sukan dan Kebajikan Institut Integriti dikenali sebagai KESKIM ini, sentiasa merancang program-program yang berbentuk rekreasi sebegini. Jadi pada tahun hadapan pun insyaAllah lah saya pun merancang lagi beberapa program yang melibatkan pendakian-pendakian, bukan sahaja dalam negara, mungkin kita juga merancang untuk pergi ke luar. Contohnya di Indonesia, apa nama tempat tu? Gunung Rinjani.
Setakat ini saya dah tanya beberapa orang kaki tangan yang berminat dan sebagainya. Jadi insyaAllah tahun depan pun kita cuba rancang ke sana lah. Okay, tapi mungkin itu di bawah perbelanjaan sendiri, bukan di bawah tanggungan institusi integriti lah. Tetapi kita akan rancang lah dari masa ke semasa. Okay, nampaknya staff-staff integriti ni semua sihat-sihat belaka ni. Abang suka aktiviti-aktiviti yang mencabar kan. Jadi insyaAllah kita doakan semoga pendaki-pendaki Gunung Puncak Kinabalu ini akan selamat sampai ke puncak gunung dan selamat kembali dengan selamat. Dan insyaAllah kita bersama lagi dengan pihak daripada Integriti dalam segmen Cerita Tahu Bersama Integriti minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Dan teruskan bersama kami MySuara FM, Citra Generasi Informatif.